بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بعث نبينا صلى الله عليه وسلم بدين الاسلام وعصى مراتب الاولياء والعلماء بالمعرفه التامه على سائر الانام ورفع دارهن بأنس المحبة والمكشفة والمشاهدة فنال الأعلى المقام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إمام كل إمام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أولي البهجة والكرام سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فقد قال الله تعالى بالقران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. وَقَالَ رَسُولُ rasulullah malam ini kita membahas hikmah yang selanjutnya di dalam hikmah yang selanjutnya di sini musannif berkata imam ahmad Ibn illah berkata Si'aul basirati yushiduka kurabahu minka Wa ainul basirati yushiduka Anda kama anda makali wujudihi Wa haqqul basirati yushiduka wujudahul Wujudahu la adamaka wala wujudaka ujar Imam Ahmad Yahaya mata hati nah jadi mata kita ini kemarin kan pandangan tuh ada tiga ro'a, nadhara, dan basara nah pandangan tadi nah, makanya cinta itu datang di mata kan datang di hati gak? jurang datang di mata guru ya orang buta kayak cintaan datang di hati bujur haji di mata cuma mata ha, mata hati amun ini kan kau wabah cintaan siap buta nah, nah ini cahaya mata hati itu menyaksikan engkau akan kehampiran Tuhan daripadamu nah nih cahaya mata hati itu menyaksikan Tuhan kehampiran Tuhan itu lawan kita itu cahaya mata hati ngerannya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil Tuhan tuh dekat benar lawan kita dekat ular rihit kita dekat lagi sidin itu cahaya mata hati jadi apabila inya kada menyaksikan demikian berarti hatinya tuh kada cahaya, sudah siapapun orangnya tuh cahaya mata hati dan pandangan mata hati berbeda pulanglah berbeda Ini pandangan ini kada kawa lagi. Cahaya tadi kawa, makanya al ilmu nur cahaya kawa dilajarakan. Seperti Ustaz Ahid, merajakan lima tuh cahaya tuh kita. Siapa dua puluh dah? Karena kalinya amalakan, karena masuk kepada pandangan mata hati. Pandangan mata hati itu menyaksikan engkau akan ketiadaan dirimu bagi ya, 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 ya. adanya Tuhan nah, ada. ini pandangan mata hati menyaksikan kadadanya diri kita ini daripada adanya Tuhan itu pandangan mata hati ngarannya jadi jinnya nang ada bersifat ada itu Allah Ta'ala aja ngelain ke ini pandangan mata hati la mawujud dihakin ilau ilallah tiada ada besi wujud hanya Allah kita ini kada besi wujud Nah, Jadi ada nah, ujut wujud Nabi sujud Allah aja wujud artinya ada lawannya Adam, dia ada tiada wajib Allah bersifat ada nang lain kada bisi wujud diada akan nah, setiap barang nanti ada akan tuh kada bisi wujud lah nah, ini pandangan mata hati contohnya misalnya air gelombang air lautan gelombang buih anggaplah buih kita nih jadi si buih ini semata-mata wujud ba banyu. Paham ikala. ya kala? Ya kan? Nah, ini. Ini pandangan mata hati. Dan kebenaran pandangan mata hati, nah lain pulangnya. Nang kebenarannya pandangan mata hati tadi. Dan kebenaran pandangan mata hati itu membuktikan Engkau akan adanya Allah, jadi, jadi diri kita ini buktinya adanya Allah. Kalau yang berpandangan dia hilang, guru kita hilang, biar ada dihilangkan hilang. Kan ini, ya, kalau Nah hati-hati, -hat. sinilah ini kebenaran pandangan mata hati, dan kebenaran pandangan mata hati itu membuktikan engkau akan adanya Allah diri kita ini dalil atas Allah atas adanya Allah si buih itu dalil atas adanya ba banyu ya kalau ya lah ngerti ya kalau lah ngerti taros kita bukan menunjukkan disiden ketiadaan mu nah nah ini kan aku dihilangkan dan, dan tidak, tidak pula menunjukkan adanya engkau. Nah, nah. bukan dihilangkan, tapi bukan menunjukkan adanya kita. Menang ada ini menunjukkan adanya, adanya tu tu Tuhan. Adanya alam ini bukti, bukti, bukti adanya siapa? siapa, 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 siapa. Mamanya Mama Tuhan. Adanya diri ini, bukti adanya Tuhan. Yang buta, yang buta, nama-nama buta, buta mata hatinya. Mata hatinya, makainya seperti hewan. Ya kan? Walaupun bersebut amas, hidup tetap hewan umnya. di tuh -tuk dalam Tuhfatul Raghibin telah disebutkan bahwa tingkatan makrifat itu ada tiga perkara. Handak makrifatnya sudah syukur benar kita. Lagi, nih. Masuk, Masuk makrifat yang pertama tadi inya najinya. Allah taala perak Allah. dekatnya sesuatu Saat lebih dekat lagi Allah taala ini cahaya mata hati. Ini sudah mantap kurang tuh. Jadi Allah taala itu dekat lawan kita, dekat diri kita dekat lagi masuk ada orang tua mulia sudah iya, 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 iya. jangan kan senang handak aja sudah mulia itu ya, 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 ya. makrifat masuk nah masuk pertama lah ada tiga perkara masuk makrifat ilmu yakin, ilmu yakin nah pertama ya, tadi yaitu ilmunya, ilmunya, yaitu ilmunya yaitu mengenal Allah dengan secara ilmiah serta dapat mendirikan dalil akal yang tahqiq sehingga terbundalah di dalam hatinya sifat-sifat kesucian Tuhan dan kebesarannya nah itu ia nanti diajarakan oleh guru akhir sifat 20 tahun wujud artinya ada lawannya Adam tiada wajib Allah Ta'ala ada dalilnya Allahul laji samawati wal arda wa ma bainahuma Kidam artinya sedia dalilnya napa? Ya, ya kalau dalil alamnya semalam wujud kidam bakat itu, ia taklah. Nah, sebab dua itu ilmiah tak pakainya itu naik tuh, ke ketika kedua. dua Nah, kebesarannya inilah yang dikatakan sya'ul si basirat atau nurul akli akalnya tuh. Nah luar biasa, biasa. biasa. tapi hanya melihat mikrofon jenya jap -jep -jep mikrofon cuma Umur Allah taala kan ada lah Allah taala benda cuma mikrofon nang ini dalil atas au Allah wujud artinya ada lawannya adam tiada wajib Allah bersifat ada dalilnya alam dari kala ketika kita memandang mikrofon jelas mikrofon itu menunjukkan adanya Allah bakanya Allah kidam baka sedianya Allah. dan Wahdaniyat Allah. Ini bukan ada wah wahdaniyat Allah kada ada mikrofon ni. Wahdaniyat Esa Allah taala tuh kada dua, satu Esa. Jika dua, mikrofon ni kada ada. Yang satu hendak maulah, yang satu kada, kada ada. Diri kita, bini kita mancungkung bini nah mancungkung bini nah jadi bini tadi mancungkung mancungkung bini itu dalil Allah Ta'ala apa dalil Allah Ta'ala dalil Allah Ta'ala Ta wah daniyat esa Allah Ta'ala Jikalau Allah Ta'ala itu kada esa alam ini kada ada, diri kita ini kada ada, yang satu anak maulah yang satu anak kada maulah Ya kalau kada dia kelihatan alam. Majelis Imam Ahmad Ibnu Athaillah, jikalau Allah Ta itu Taala itu tidak nampak, maka, maka tidak, tidak ada yang kita, ada kita lihat di alam semesta ini. Jikalau sifat-sifat Allah itu nampak, nampak maka hancurlah nampak, alam, nampak, alam ini. Contohnya Nabi Musa ketika memandang gunung, hancurlah gunung dan Musa pun pingsan tapi ini buta hat, Jepang lah. ih. nah, nang nah ini kada kalau rumah bini di mutalaah, ya kalah. Semestinya betakun, kada paham lawan guru. Ulun nih, guru kada dalil alamnya apa guru? ih, ke rumah mutalaah kita pulang. Ada ini kada sampai ke rumah mutalaah bini wara. Nah lalu ilmu tu lambat masuk. lah. nah ini. Nah ini Nurul Akli. Nah itu nanti ajarakan guru kita nanti sebelah kiri ini. Nah nah, 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 nah turunan lah pala. Jalan jadi situ dulu. kadang kawa kita tuh hendak naik ke makrifat nangka 2, ke tiga kadang kawa. Nah belajar kita karena guru Hayrullah mengajarkan ini. Nah turunan ini bagus kita tuh lah. Karena duduk di majlis taklim tu pak Aipian bulitnya habis dusa habis dosa ini lah tak guringnya je kada papa boleh habis dosa sabulan dan han mahadang sabuna asal apa ya kalau eh. apalagi karena memandang guru oh. tapi boleh memandang guru ingat Allah 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 ya kalau itulah tapi kita tuh memandang lah seseorang tuh misalnya kita memandang bini kita patwa ayat tiga bisi misalnya ini misalnya jadi nanti gani kita itihe tap kita itihe Itihina anom Pina kada ingat wala sa'ala Ingat diburit burit Babaya nang tuha Langsung melicar hati kita lawan Tuhan Ingat Baiti bini kita nampu pertama Tuhan Harap benata Jangan dihuang-huang itulah Tingkuti itu. ini Atau kita sama ini Di tengah jalan Tapi dalam bertemuan dengan kawan kita Langsung hati kita diingat lawan Tuhan Orang itu harap benar Harap benar itu mau kawa bawa ke warung minuman tuh lo kan pokoknya kalau bertampik ada tuh orang tak ke ibadah kalau ada ibadah tapi kita tu memandang seseorang tadi langsung kita ingat lawan Allah orang tuh harap misalnya kada patuh patuhi misalnya kada rakat rakati misalnya anu apa dipikirkan ya supaya rakat kayak harap dana orang tu supaya kita dapat sampai ke hadirat Allah supaya kita supaya dapat keridaan Allah, Allah. Nah, nah, nah. nah jadi makrifat yang pertama tadi tingkatan dan pengenalan ini dapat dipelajari dan diusahai ya tadi itu sifat 20 Nah itu pakai itu sifat 20 tadi hmm dengan dalil-dalil ketika kita memandang sesuatu, oh ini bakanya Allah al alam berubah-ubah, kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin, itu dalil Allah Ta'ala maka al al alam itu berubah ru rubah minyak kadang-kadang naik, kadang-kadang turun ya kalau, oh ini paham, ya kalau guru mengisah minyak kan hmm. tadi guru mengisi minyak, naik pulang guru aja 600, ya pak jadi guru Mm -mm. Tapi guru kada perlu minyak, mutur guru nah perlu minyak. Guru ini kada makan minyak. Jangan tukarakan ke ginco je umi, habang hijau gincu. Tujuh ratus sekali isi yo. Bujur tak? Bah, kalau berjual dan gincu ya kalau berubah-ubah. Ah, alam ini ya, dengan... Itu dalil Allah Taala bah, maka nyamannya tu. Tapi kita melihat sesuatu sudah ada. Dari wujud, dari baka, dari sedia, Wah, sudah, nanti gerakan, nanti diajarkan oleh guru ahita nah, nah, guru, hai, karena maka takbir, wujud, 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 pulang, nah, ini, lalu, luar, dalam, mainnya, nah, kalau baju, luar dalam, pakai, tambus, na di luar, nah, di luar, nanti dalam mahadang ya, Allah. eh, itu, orang, guru, tiga baju, lapis, lah, Tiga baju kaos, baju timbak di luar, nah rapit di dalam pulang di dalam ya kalau bibinian makam yang selawat tiga lah Tuh, Allah mesti lihat abahnya karena Allah Muhammad yang kedua, kedua, kedua makrifat yang kedua ini makrifat ainul yakin yaqin, yaitu setelah mempelajari pengenalan yang pertama tadi maka diamalkannya nah yang memandang sesuatu memandang salun memandang ini amalkannya tadi dengan bersungguh-sungguh, maka Siem. juga Allah. Maka, Allah maka, jika Allah menghendaki akan dibukakan hijab, <Chelsea> hijab dirinya, dibukakan hijab oleh Allah Ta'ala dinding, maka ia memandang kepada Allah dengan mata hatinya. Jadinya, tuh memandang Allah dengan mata hatinya. <andaLe> wow, di hatinya, ini memandang Allah. Allah itu nampak, cuma kadang-kadang nyata akan kadidena sanggup melindunginya al-zahir Allah itu memiliki nama Allah zahir maha nyata diri kita nyata nyata lagi Allah Ta'ala kadidena sanggupnya melindungi sidin Allah tuh guru aja al-batin memang bujur Allah batin sini ada bangaran al-batin maha tersembunyi bukan Allah itu tersembunyi oleh sesuatu bukan bukan Allah Ta'ala itu tersembunyi tak tutup tak dinding kada sama itu atau di kamar kada sama itu maksudnya al-batin itu Allah Ta'ala itu maha tersembunyi akal pikir kita ini kada kawam memikirkan Allah Ta'ala pada Allah Ta'ala itu Al-Zahir maha nyata Nang managunya Adanya ini alam nah, Jadi mata hatinya tadi Selalu memandang Allah Nah Nyata Man illa ra'aitullahi Batil Nah ini itu nazara lah. bukan ra'a. Man nazara. Nazara itu pandangan hati. Bukan man ra'a. Bukan. Najri hati orang itu kadang gerhana lawan Allah Ta'ala. Kalau matahari ada gerhana. Kalau bulan ada gerhana. Tetapi kalau mata hati seseorang yang demikian, Shofi ini, kadang pernah gerhana lawan Tuhan. Kada dana sanggup melindungi sidin Kada pernah gerhana Tidak cukup langit dan bumi Semuanya Semua jadi tenang cukup bagi aku Seseorang mukmin itu hatinya kada gerhana lawan aku Sampai yang gerhana hati lawan Tuhan Apa gunanya juga Tuh gerhana lah Gerhana itu Gerhana itu kan apa Ada nama lindungi? Ah, bukan nang ini mata hati nang kai ini bah iya sudah lahumul busra terus maka orang di sini pala ini perkataan sufina kalau ada nanti nah perkataan sufi orang ahli hikmah Man arafallaha lam yakun lahum al khalqi lazzatun Barang siapa benar rasa makrifatnya kepada Allah Tidak ada lagi kenikmatan baginya bersama makhluk Nikmatun Allah Ta'ala Makhluk ini parai Ini Bah Maju umannya sini deh nah, Kan aku karena nikmat Allah Ta'ala Wah ya umannya purutis Supaya umannya jangan tertinggal ya kalau Wah, ya, 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 ya wan umanya terima kasih ya Allah wan Allah Ta'ala Alhamdulillah kasihan umanya ya Allah kada ada nikmat nalain itu kecuali Allah ada yang ini kita umma Masya Allah tiga hari kan di Allah Ta'ala macam-macam pemakan kanun dong bibik sinjai kopi Moh kepul kena pun Allah Taala. Berarti pemberian tadi memutusinya dengan Allah. Hati-hati benar di sinilah. Nah di sini kita taruh dulu Tembeceng ini dulu lah. Tunang kadi, dua lah. Dia tidak lagi memandang dirinya ada dan akuan sekalian. jadinya dirinya tuh Akuan ni kada Lah mau Hakim ilallah Nang bisi wujud tu hanya Allah. Seperti air gelombang tadi tamsilnya seperti air gelombang buih kada jer buih nang wujud tu wujud gitu, air aja. Ya. pandangannya tadi. Nah. Karena semua itu telah panah dan binasa dalam pandangannya pada ketika itu. Ya Rob. Nah,

Ketika kita memandang wih nyata wujud Al, wujud Ba, Banyu, paham ya kalau nih, ini ikhtibar lah memahamkan paham, ini dibinikan pada desa, ini kan lebih pahamnya, apalagi kisahnya, misalnya lah kapas, benang, kain, ya kalau jadi kain ini dia macam-macam bejo nih baju gamis segalanya, kalau macam macam pada, pada ayam ayam itu, 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 itu nang nyata tu wujud sika, pas, pas, pas nah, supaya nyaman deh An -an -an. Nah, nah, ini pandangan yang An -an. kedua nih lah pada, pada ketika pada itu pada, pada, pada. yang kedua ini dinamakan ainul basirah atau nurul Ilm, dan ini dan tidak dapat dipelajari dari guru tetapi ia adalah pemberian Tuhan kepada siapa-siapa yang banyak mengamalkan pengenalan yang pertama tadi. Masuknya diangkat Tuhan di situ. Oh. Seperti sabda Nabi SAW, alaihi "Man amila bima alima ilma ma ya'lam." Siapa-siapa mengamalkan siapa apa siapa yang, yang telah diketahuannya nih saya Allah akan memberinya ilmu yang belum lagi diketahui. Amalkan terus, amalkan terus diberi Tuhan ilmu yang tidak tahu. Mau nah, itu makanya Tuhan guru tu pakai kadang alis sini cari ilmu sini bermula mau amalkan ya datangan ilmu. Nang orang nang tidak tahu sini tahu ilmu karena ilmu itu habar mukadam tahu sini. Yang ketiga, makrifat hakul yakin, yaitu ini puncak. Makrifatul hakul yakin, yaitu setelah dia mencapai pengenalan yang kedua tadi, dia tidak memandang lagi kepada adanya hadanyaAA. dirinya atau tiadanya. Memandang adanya ada juga, memandang tiadanya ada juga, hanya yang, yang dipandangnya adalah jad, jad, jad yang, yang maha suci ini tabukane dinding sifat nah ini tapi ini, ini berat pak ini ini amon kada nangka dua itu selesai kada aku kasih ini nah ini jurang tabuka dinding sifat karena karena sifat, sifat, sifat tu diri mau mau sub sifat, sifat tu diri mau mau sub artinya jad, jad yang, yang disipati sifati. Hanya yang dipandangnya ada zat yang maha suci. Diri Tuhan yang bersifat lain sakamir sayyun. Dia telah panah dalam panah, nah, panah dalam panah. Lain panau dalam panau, lain. Ini dalam fana. Cukup peguru, ini ilmu di sini aja. Bakabilahnya hasil di sini. Dan jika ia meningkat lagi, nah, fana ul fana meningkat lagi amalakannya tadi nek ulun bahari baik sah pamanaan ini sampai ini di pamangkih malam belajar lewah guru malam kamis bulik dini hari bulik sampai ke rumah habis semiang subuh su, kataraan ayam kan kataraan ayam lah be bulik ke pamangkih pulang besa napa haber di guru ada ketinggalan di guru jadi di sini masalah bakabilah itu ada ilmunya. Yang penting ikam amalkan ilmu mu fana ul tu insya Allah bakabilah. Nah. Dan jika ia meningkat lagi sampailah ia ke makam bakal. Nah bakal. Ini juga pemberian Tuhan bagi siapa-siapa yang dikehendakinya. Baka tuhnya, baka bila, baka dengan Allah. Orang itu orang tu hidup tuh kekal dengan Allah. Ayo, ini hidup orang tuh jadi manusia utuh, bukan manusia na'mutuh. Orang lawan Allah utuh. Hei kalau, karena Allah tuh kada bisa rusak. Menartis bisa rusak. Hidup dengan Allah, baka billah, baka bisifatillah. Hmm. Ah. Amalakannya lalu masuk ke sini. <tuk masalah> kana Allah wa la yas'a. Allah wa la Ma'ahu wa huwa al-an ala ma 'alayki kana. Adalah Allah tak ada sesuatu besertanya. Jadi Allah Ta'ala itu ada dan menyertai. Kalau Allah ada, kita ada. Atau Allah Ta'ala, Adam ada. Karena mau kadetnya namanya Rtai Sidin. Makanya kita tahu Allah Taala ada alam ada karena kau ikhlas hidup sampai siang kau dia jalan ikhlas Allah ada alam ada tersimpang simpangan ada dah. Jadi Allah melipat ada. Alam ini sifat ada, ada. ada. Sini kadang mau disertai, ditatai, disamai, kadang mau lah. La lah, syarikalah man sini. Kadang-kadang diserikatakan Allah wahdah Allah itu satu, wakaf La syarika Lah, jangan diserikatakan jangan diduakan. Kita ini jadi nanggalau tu telah menduakan Tuhan. Dah hidah. Udah, 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 pusang, ah, pusang ini kemarin apa? bukan hamba Allah, hamba iblis. Uang pusang ta. Maka sudah pusang, pusang tadi. dia pian nasihati kada mau lagi. Suruh be sabar, napa bisa sabar aja. Sabar itu ada batasnya, ojek. Oh, pusang sudah. Basil iblis. Basil. Sudah pusang baca Quran kada kawa lagi, pusang. Mariani laki gen pusang kada kawa lagi. Pagi dua majlis taklim, pusang dah. Ya pusang tu pula orang yang dilaknat Allah dibuka muka jadi ada pusang tuh hal-hal yang membuat kita pusang jauh eh, jauh eh, jangan sampai pusang. Tak ada sesuatu bersertanya. Dialah yang sekarang atas barang yang atasnya ada adalah ia. Inilah hasil yang didapat oleh orang yang telah panah. Allah saja yang ada, yang lain tidak ada. Dia yang sekarang telah dia yang sekarang telah, telah dipandangnya dengan terbuka hijab dia pula yang, yang tidak, tidak dia pula yang tidak berpemulaan yang, adanya wal awalu wal Allah jua nang awal kadab berpemulaan Allah jua nang akhir kadab berkasudahan amun kita ada kalau berpemulaannya awal Allah Taala tu kadab berpemulaan ada bakal sudahan amun kada kada be permulaan bait simba baka baka sidin amun simba baka begitu bersalahan kepada nang lain nah samaitu sipadu puluh tah lah nah ini la tata'addaniyati himmatika ila ghairihi فالكريم لايت la tata la tatakh la hul amal janganlah engkau limpahkan tujuan himmahmu artinya himmah itu kehendakmu kepada lainnya jangan hidup ini kehendak tuh lawan yang lain ia karena budu ia karena stain tuh bujur bujur kepada engkau ya Allah aku menyembah kepada engkau ya Allah aku minta pertolongan itulah himmah kita nih hanya wan Allah aja wan makhluk ini guru kayak apa nah karena ada kisahnya dah nak bini dua tuh nah jangan minta tolong lawan bini wan Allah aja. Hmm ya Allah. Nah, apa pulang liur ne. Nang ini sifat 20 tasawuf mengaji subuh minta tolong lawan bini sudah udah kopi panggil, mencirat cirat mata. ya bini kan nang bini nah sudah kopi hitam. nah hitamnya kopi itu tetap pakai meja ya Allah. Soalnya dia ingin numpah ya. mama yang pulang? apa mama mau jangan bunuh aku kah? Jangan minyak kada begula kah? Ini. Tapi ini jangan bisa sarike. Pusuti bini itu sayangi bini itu cuma mau musuh pun hati-hati juga jangan tak pusut bini kami itu nah dengan bini biar bahaya karena matinya mantap bigus ka bini ya kala jangan parak benar aja ya. suti bini itu mah pusutan, pusutan, tu, pusutan. sampai akan ke tulang. <laughs> itu tuan guru tu bilang musuh bini hanyut bini Dengan gampangan pian tangan tuan guru tu akai wa masallallahu alaihi muhammad apa kita kan tu muhammad saman tuan muhammad saman tu kada betulang bae apa gitu kan tangan rasulullah kada betulang Soalnya pian bisa naman wana .ama selulah. Karena ulang tangan sidin, amun haji isak ni rancak sidin, bidang nang behalat tiga manit je. Yakin aja guru. Karena itu ulang tangan sidin. Ya kalau sudah tuan ya kajatan ya kalau. Karena itu ulang. Dan kita ni karas mengalaras. Ayo lah. Hmm. dengan Muhammad Saman yang ada betul kayak nah himah tadilah kepadanya jangan kepada yang lain kepada Allah aja maka orang yang murahan nah jadi kita tuh himah kita tuh mintaan kita lawan orang yang murahan aja nggak ada bisa pamalar Tuhan murahan lawan kita kada bisa pamalar sidin sidin kata judi intai tapi kada mintai saya dikisidin ada kita Dan nih intai setiga kali, kali bisa menciring mata nafsu, hendak rusak. Oh, Tuhan itu murah maka orang yang murahan itu tiada tupu malang tupu kahinya tupu oleh cita-cita. Janganlah hendaknya salik itu. Bahkan semua orang menghendaki berbagai artinya minta hajatnya kepada yang lain daripada Tuhan. Lawan Tuhannya minta sudah. Tapi bisa pada 20 dolar. Lah. Bro, tolong doa apa? Ujar. Urugin behajat aja juga. Tahun bini dengnya. Kuning dengan lawas benar hendak dah. Cuma nih kata kau lagi apa tuh merendam. Merendam. Merendam, 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 merendam apa aja namanya oh iya namanya kan kalah ingetan dulu dah jujur aja jenam nabi nambah nah mancirat nabi ini ha napa tiak kalau itu orang, orang tapi pinta tu lawan orang nak murahan nak ada penyarikan nak kata ya, ya, ya. tujuh dipintai lah nah hajatnya kepada yang lain daripada Tuhan tetapi sidin tuntutlah hajatmu kepadanya karena dialah orang yang murahan Tuhan itu murahan Ar-Rahman Ar-Rahim sidin nah. iblis saja mabi pinta pita lawan Tuhan diberi sidin apalagi kita sampai yang nabi salawat nang ini iblis minta lawan Tuhan diberi, contohnya ya Allah kau menggoda anak, eh, sidin udah cita kan? ya kalau Apalagi kita kita nyesameh yang nang puasa, ya kalau nah, si tak ada orang yang murahan selain daripada Tuhan daripadanya, maka orang yang pemurah itu apabila dimintai, ia memberi, pemurah Dimintai, dimintai si sidin memberi meskipun berulang-ulang rancak meminta isok minta pulang isok minta pulang isok minta pulang, isok minta pulang aneh katuju si din Han, makanya rejeki itu ada mau nangosong berugum loh tuh kayak kita sih memberi i. nyaman minta tapi pada kalau aku jadi Sidin. tidak nah minta kalau deh nah ada ini hanya mengukur amas sekali menjumping tiga kilo aja nah jadi tuhan kenapa minta kalau aku sama guru tuh hanya tiga minggu nuntut sudah nanti minta nang kayak pak guru rasanya nang anu oh, aja kain aja guru karena kan dia turun lagi di majelis karena orang lebih puji nih baju umi jangan diberi puji Hilangannya, han kan umi itu umi seorang protis di baju baru tuh di kredit ya umi wah oh, umi biar nih umi nih lah itu hilangan ya umi Nah, nah. Berulang-ulangnya minta, ya. Kalau, nah, nah beri. beri semuanya. Kita ya. tahan, kan ya berapa? Aku lagi nih, ih kadang tenang. Nah, meskipun, meskipun berulang-ulang berulang berulang dimintai, dimintai di tetapi, tetapi ia, ia memberi. Apabila apa ia berjanji, ditunaikan sidin. Nah, 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 nah. dia, dia kuasa dia menyiksa. menyiksa, Allah Ta'ala kuasa menyiksa orang yang bersalah kepadanya tetapi apabila minta maaf dimaafkan nah ini pala Allah Ta'ala tuh kuasa menyiksa kita cuma apabila kita minta maaf sa gunung kita sa duniaan membawa dosa minta maaf lawan Allah diampuni sidin Allah Ta'ala tuh baik kasih sayang benar lawan kita kalau kasih sayang seorang tua dengan anak terbatas contohnya di TV. Nang anak di mulai hari ini nak ikan jangan naik -ke, ke rumah tak. Oh, tu. Ya lah, ada kalau di sini Kawan pun juga, gencak memuli. Mulai hari ini kita dapat kawan lagi, tak Tapi Allah Taala, orang-orang maasiat tu. Ayo, oh, si Ano, mahadap lawan aku. Wah, oh, ayo, Bian, aku rindu lawan ikam. Asa ikam mau minta maaf lawan aku ya Tuhan Aku rindu benar lawan ikam tuh nah Handak lagi menghadapkan aku Ya Allah ulun ni ya Allah ikan cucuk menghadapian Ulun ni rigat Handak lagi menghadapkan aku Handak kaya Allah, cuma kaya parigat nih Sini 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 Kamu tahu lah sini aku minta maaf Tahu benar nah waktu itu habis dosa kita Asa aku kita minta am Minta ampun Tak salah capati kita minta ampun lah bini naik, nah, jangankan, nah, nah, jangankan, nah tak salah nang kada salah pun minta ampun lawan sidin nah, siapa siapa minta pertolongan dipeliharakannya minta tolong lawan sidin nah, dipelihara sidin jika tidak dimintai dia marah marah sidin kada dipintai nah kalau ta tarat dipintai marah sidin Perhatikanlah bahwasanya tiap-tiap kita, apabila menuntut hajat kepada selain Allah, yaitu seperti kita membawa hajat kepada manusia dan berpegang atas mereka, serta lupa kepada Allah yang demikian menghilangkan sifat obodiah oh kita terhadap Tuhan. Tetapi jika berhajat kepada mereka daripada sekira-kira bahwa manusia itu sebab yang zahir saja dan dalam pengakuan kita bahwa yang memberi itu tetap Allah Ta'ala semata-mata maka dia tidak menapikan bagi obudiah kepada Tuhan untuk jelasnya -jelas, masalah ini bacalah terus nah di sini caranya Dalam adab menerima pemberian, adab dalam menerima pemberian, supaya kita sugih di dunia, sugih di akhirat, sugih adabnya. Pemberian, pemberian dapat bat, 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 bat. semakin, semakin dekat, dekat dengan Allah. Allah. Nah, adabnya. Yang ]iniz. pertama, caranya supaya kita tuh kaya maka, di dunia, maka, dan, kaya, Malat, di yang, dunia. Malat, yeah. kaya di akhirat. Pemberian Malat, dapat Tolok, pray, weird, mold, reין, ,wow, semakin dekat dengan Allah. Banyak pemberian semakin dekat dengan Allah. Banyak pemberian semakin dekat dengan Allah. Amin. Kebanyakannya manusia itu semakin banyak pemberian semakin putus dengan Allah. Nah ini lebih ilmu. Supaya kita sugih dunia akhirat pemberian dapat dekat dengan Allah beri beri Tuhan bini dekat dengan Allah diai beri Tuhan ini diberi ini pulang bertambah bertambah Nah sakit itu kita lah. Nah supaya kita menerima pemberian adabnya yang pertama. Gampang saja apabila kita yakin bahwa pemberian itu dari Allah sudah apakah dari Allah dari Allah makanya rezeki itu Pak, wapis sama irit hukum rezeki itu kan di atas langit pertama kita yakin pemberian itu hanya dari Allah bah panggur si pulan nih si pulan nama atari ini pang yang runyuk neh neh nah ini kalah si pulan nang Maatari tadi nang ronyuk runyuk runyuk ma'atari tadi itu parantara parantara keyakinan kita bahwa pemberian itu dari Allah wan si pulan tadi Rasulullah memerintah kepada kita setelah kita dapat pemberian kita mengatakan alhamdulillah wa syukurillah karena memberikan itu au nang perantaranya tadi pengguru thank you terima kasih jazakallahu bil khair semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan nah dua to, dua dapat to kebahagiaan dunia dan akhirat to. wan tuhan kada putus lawan si makhluk tadi berinya pulang esok nah itu itu, 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 itu. nang nah, pertama nah, 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 nah caranya pemberian, pemberian dapat, 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 dapat lah nah, nah, kan nah, pemberian itu, itu masalah nama sama. atari tadi wan tuhan kada pu kada putus nah itu kada putus nah sama misalnya Pak Hermaji ada adakah nah dapat misalnya amas 3 kilo mudah-mudahan ya pemberian itu dari Allah dari Allah bukan dari bubuhan nama dumping do dari Allah, 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 Allah. kalau pemberian Allah, tadi dari nama dumping Allah, Allah, Allah. pemberian itu memutus kita dengan Allah memutus kita dengan Allah, 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 Allah. Kusikatkan kenaikan ikan pahar majiyah Allah ta'ala nah, jadi tetap kita jadi tetap, dapat, tetap, dapat, dapat amas, amas. Alhamdulillah wa syukurillah nah sebut so Bapak si pulan nang nih. Nah. Kita berterima kasih. Kita doa akan Rasulullah. Jazakallahu Semoga Allah memberikan kebaikan atas kamu. Dua kalau dapat. Dan nikmatnya tadi pemberian tadi kita letakkan, kita letakkan kita andak sesuai dengan kehendak nang memberi tadi. Di mana kita andaknya itu kita kaya di dunia, kaya di akhirat. Kaya di dunia, kaya di akhirat. Pemberian dapat, nah pemberian dapat. Ini sama guru ini lah. Ini guru ini lah pelaku. Pemberian tu ilmu tu dari Allah. Alam al insan alam yaklam. Dan dia Allah yang malah jadi manusia, manusia nak nah, ada ketahuinya. Oh taala bermajlis. Lalu guru ini perantara, perantara berterima alhamdulillah wa bersyukur lawan Allah taala ya kalau nah alhamdulillah aku mengerti ilmu tadi ya kalau al alhamdulillah lawan guru Pak terima kasih iya nak amplok dah Allahumma shalli ala Muhammad ini tuan guru tuh kada mikir mikiran amplok lah mikiran amplok tuh nanti ditangi Allahumma shalli ala Muhammad itu terima kasih guru lah, ya kalau semoga Allah membalas pian dengan kebaikan wah mantap kalau Cuma ilmu tadi pemberian tuh dari Allah, jangan dari guru. Kalau dari guru berarti pemberian tadi memutus kita dengan Allah, memutus kita dengan Allah. Lalu ilmu tadi Kalau masuk di kanan, keluar kiri. Kalau kiri, lalu ilmu tadi pemberian tadi kita letakkan, nang disenangi oleh nang memberi nani. Kemudian sebaliknya. Orang yang kada beradab menerima ilmu, menerima pemberian, tadi, orang yang pertama tadi, ketika inya mengambil sesuatu, menerima pemberian. orang nang ini. Jadi jadinya pemberian tadi, dari sipulan tadi, pang sudah. Pokoknya dari sipulan tadi, pang dari cahyadi tadi, pang dah, dari guru hamdan tadi, pang dah, dari si a tadi, pang sudah. Ada tahunya pada pemberian itu Allah Ta'ala Ya kalau ya, orang, orang ini pasik Pasik, pasik. orang ini Jadi pemberian tadi memutus inya dengan Allah Semakin banyak pemberian semakin jauhnya dengan Allah Semakin banyak pemberian semakin jauh lawan Allah. Allah Nah itu Nah nih orang ini Nah ini orang yang pertama di Pasik. Pasik. Lalu, lalu orang mana ini tua, nangka dua nangka dua lah nangka dua Kan orang pertama ni ke pasik si dari si pulang dari peng, dah kata kisahnya pasik ada nangka dua nih bang munafik nangka dua mau inya kan ada memikirkan pemberian tuh dari Allah kah dari makhlukah pemberian tuh yang paling sikap itu orang ni mau nah nang ini nang banyak nang banyak nang ini Pokoknya pemberian tuh dari Allah kagura dari makhlukah Yang penting kulon sikat. Nah ini orang ini munafik, Orang ini mau nafik. Kata kau membidaakan nama pemberian dari Allah dari makhluk itu kau Orang ini munafik. Jadi orang naga kedua nang ini jenisnya. Aku ada tahu pemberian tuh dari Allah kah? Dari makhlukah Yang penting sikat kukut. Orang ini munafik. Orang mau nafik nggak orang nih. Orang yang pertama di pasik. Orang, orang, Jadi nampak sama tadi nya kau tahu. Pokoknya pemberian tadi di pulang tadi bang dah. Jika lo ingin berpikir bang, jinya pemberian pulang, tuh dari Allah. Allah juga dari Allah juga. Cuma si pulang tadi perantara. Tetapi perpaduan antara Allah dan makhluk tadi orang ini pasik. Perpaduan pulang pada aneh plastik juga keraguan kawan -kera yang ini dalam kamar masalah pemakan itu lah perpaduan pulang dia ya. nah antara Allah dan nama Atari tadi kan kita ini perantara nah tuh domping dumping tuh perantara nah subuh belum betah puas lagi sudah baca turun mandumping lagi busnya kakar karo <guluh> kan pemberian dari Allah tetapi nang nang matahari tadi perantara lalu kita memahamnya nih bagaimana caranya jernya Allah dan si makhluk tadi berpadu atau satu himpunan orang ini pasik kalau nangka dua lah yang ada tahu dia Allah Ta'ala pemberian dari makhluk yang penting sikat kukut nah ini orang ini mau nampik tiga nama jos jadi ini yang memberi rejeki yang memberi pemberian toh nama pemberian toh dari Allah pokoknya dari Allah tadi bang nang ma'atari tadi bang itu perantara. parantara Tetapinya jika Allah, Allah kadang-kadang berperantara mampu jualan, ini diterima. Jadi Allah Taala tu kadang-kadang memberi rezeki itu ada kadang perantara. Orang alim tu apa ya? Buka nah, buka ada duit. Itu orang alim tu ada juga Kadang parantara. Jadi bagi Allah mampu memberi pemberian itu kepada kita tanpa perantara. Mampu sih dia ada luar parantara sidin ada nak ada parantara makanya ada kalau bukan orang-orang alim tu bang ya kalau anak nukar apa sih mah magic aja Ge, anunya ambil sidin de buah toh toh mantap ini nak tiga tadi pasti jadi Allah Taala itu rezeki itu datang dari Allah pemberian itu si A tadi pengguru itu parantaranya Berterima kasih lawan perantara Wan Allah Ta'ala bersyukur Ya kalau letakkan pulang Pemberian tadi sesuai dengan pemberi Selamat tuh baik Cuma kita memahamnya ini karena antara Allah dan makhluk tadi apa, Kayak apa caranya Nah, nah itu mengaji tahu hitam dulu Makanya kan alam tadi Perantara tadi kan si alam Si alam ne. Hati -hati nih Hati-hati nih perkaranya jadi nah pertama tadi orang pasik. Jadinya ini kada tahu apa-apa tak. Ah, beparantara juga cuma ini perpaduan antara Allah dan makhluk tadi ke satu global fasik tak. Nang ini nya kada tahu pemberian tuh dari Allah kak dari makhluk yang paling sikat. Kukut. Ini orang ini munafik. Nang ketiga ini nah, nang ketiga ini pemberian tuh dari Allah. Si A tadi perantara Jikalau Allah tu memberi, aku ada beberapa perantara. Mampu jua nih, diterima, Terima, terima. diterima. Nah, nah, terima. Ada kalau orang tua ada beberapa perantara, buka, nah, ibadah buka lah, pas pidam itu ada duit. Ya, kalau Sini handak, hendak, kawisi, kawisi, kosongan. ada kalau nih samita, ada kita ni rabbit, selawar, ya, kalau. Nah, keramat Untuk dan lain, kisahnya. itulah. Orang menapak, jadi duit betapak sidin mah oh, di burit bini keluar di mentong <gul> ayo biar kenal burit burit bini, <gul> bini, 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 bini. ya kan? Allah saling menapak, menapak kasidin keluar di atiin kikit kikit, <gul> kikit yow. dibuka sidin bah yow, 100 juta duitnya menapak burit bini aja yow, bini yow, itu yow, ditapak lah ayo biar ada tapi anak sama itu bukanlah buka tikar ada kita nih buka tikar nah tahi tikus Allahumma salli salli Muhammad tahi tikus nah. jadi langkah tiga tadi ini perantara juga cuma tadi dia nah jadi perantara ini jika Allah kada perantara mampu haji sidin juga lah nah ini cara menerima tadi hati-hati jangan sampai munafik jangan sampai pasik kita nih Nah semakin, semakin banyak nikmat banyak, Jangan ya. sampai nikmat sampai tadi Jangan sampai pemberian, pemberian, pemberian itu ya. Memutus Pemberus kita dengan Allah Ya banyak Dapat pemberian Putus lawan Allah pemberian. Kalau sakit baik kita ini Racap Allah Ini dia lo sakit Sakit gigi Allah Allah Nah ngadeng-ngadeng Allah Ta'ala itu kenyamanan Iyalah, yeah yeah, yeah. nang hara tu nyaman ingat Allah Taala nah gitu nah iya. Amun yeah, yeah. sakit ingat Allah Taala wajar. Coba kita yeah, ni waktu sihat mau yeah, yeah, oh, dia apa apa dia yeah, 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 garing yeah, yeah, yeah. waktu, po, waktu sihat jadi 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 kepalanya maksiat di kampung. Sidin tokohnya waktu sihat dia garing Datang nang kawan apa kita aja. Eh, sa buat juga butuhkah? Aku merap dingin. Eh, ya kalau ente itu lembutnya Allah. Kita kayak apa? Kata Iya, kata burung umanya kada Aku kada benar Kata kala, nang sakit ni dapat nikmat, dapat pemberian semakin lupa dengan Allah, dapat pemberian semakin lupa dengan Allah. Kalau garing tu jaya sudah. Nah, Allah itu pasti, pasti makanya pun supir itu gairibanana terus dapat pemberian banyak kalau pun lupa cuma ya kita tuh bisa-bisa ya kalau supaya banyak Uat dapat pemberian di dunia kaya sukses... di akhirat kaya di dunia dapat pemberian dapat pemberian semakin, semakin dengan dekat dengan Allah. Allah beri Tuhan, beri ini, Allah. Allah. Oh, beri Tuhan Allah, ini dekat dengan Allah wah Tuhan ini dekat dengan Allah beri Tuhan ini dekat dengan Allah umatnya Tuhan yang ini tambah Tuhan terus semakin banyak semakin lah nah jangan sampai pemberian ini memutus kita dengan Allah dengan Allah kebanyakannya ia tadi memutus kita dengan Allah jadi hijab jadi dinding kita dengan Allah Allah nah ini kayak apa caranya. berisi dua puluh dolar nah mikrofon dapat di ruang mikrofon ya kalau ini mikrofon ini bagaimana juga kan atau oh, pun oh ya kalau itu orang tuh habis hari dapat duit, nampak cium cium hmm, cumin. Ya, ya kalau mau buat mau mau berdekat utang, habis eh, ya, hari kan oh. utang. Ayo pihon, menangis nangis sih Sidin Sini kena mencium duitnya, kada mencium duitnya Sidin deh. Mencium nang nang kan duit, itu nah. Mencium nama beri, kayak pak guru caranya aja nah jadi kita nih pakai di dunia nih nah, nah itu orang beheri ya, ya, ya. laksana sama ini nah bini jauh bini kita jauh di Jakarta empat bisa bisnis bini dia ya, ya, ya. jadi kita nih kagenangan lawan bini kita di Jakarta tuh kita ambil kutangnya kita cium cium sama ini nah asa dihiga bininya ya kalau Allahumma salli salli Muhammad tuh Hah, ya kalau itu orang terdiri orang duit aja menangis nangis sidin alhamdulillah sidin aku ni ihan pas benar kada beberes terima kasih banyak lah jinah nama matahari terus pulang ih mudah ini kami dapat beruntung tuh hai moyu pian nang memberi ini nang tujuan mendoakan sidin siapa tuh mendoakan tuh? nah ini nah, nah, jadi kita jangan hanya nah, baca cacian, cacian nabayah, di dunia ni. Bahaya, iya, iya, iya. Pian nah kita tahu kalau alam ni ulah nata Allah dah. Ya kala wasilahnya daripada Nur Muhammad. Ya kala alam ni jangan apa caca ya. Sama ini je pian nah pian berjalan ke barabai melihat apa barabai apam Apa itu anti tipis, ya Jila ada orang barabai ini Tipis. Walaupun pina nangkar nyaman jangan dicaci. Sudah nah. Ma apa pian ni? Cilih nyamannya,

kada ulun ke sini ini kan memandang nyaman dah apalagi makan berapa sabongkos disiden 2500 eh, cuma ada kita harapnya apa di rumah handakah disiden wah hayo, tawaran ayo tawaran kala ayo kala cipi caci bah di depan bah nah, jadi di rumah ini, jangan malah kita itu benar ini perkara cinta nih ngalih dia ya. Hmm. Nah duitnya dicium Padahal yang kita cium tuh yang kita cintai nang mendatakan pemberian Tapi khusus Rasulullah Nah Mencium-cium ke duit Ya kala. cinta benar sini lawan Rasulullah tapi sini melihat sesuatu kada lupa Rasulullah melihat sesuatu kada lupa Allah Ta'ala mau sini mencium-cium ke duit bukan duit tuh nane cium nah, nang memberi tadi mencium sidin karena apa? Hakikatul Muhammadiyah itu Tuhan Allah sesuatu satu. Itu pada bisa secara ya kan cium sesuatunya tuh kita. Ya dah. Ya kalah. Ya Cuma hati hatilah sesuatu nih bisa memutus kita dengan au dengan Allah. Kalau sudah tahu sudah puji aja apa murbai Ya ampunnya apa rumah kain aja takadil ada sedikit ojek, oh, ayah kalah syukur banget kita disita. situ ada nak tujuh sembilan belas lucu ini ya lah ih nah nah ingat kan nah jadi adab menerima pemberian tadi jangan sampai menjadi orang pertama tadi inya pemberian tadinya sipulan tadi pang sudah ada tahu pemberian itu dari Allah Ta'ala Sebenarnya pemberian itu dari Allah, makanya kita tuh iya karena wudhu, iya karena Kepada, Kepada Engkau ya Allah, aku menyembah. Kepada aku Engkau ya Allah, aku minta pertolongan. Jadi globalnya pemberian itu dari Allah. Wa nama atari terima kasih doakan. Nangka kedua nya tahu dari Allah dari makhluk pemberian tulung atau kisahnya yang penting sikat orang ni munafik bae. Awas matinya karena itu dibakar api neraka tuh karena pemakannya sudah kada bagus. Munafik urang. nangka tiga pemberian tadi sesuai dengan nang mamba memberi sudah. Nah dapat tuh kaya pemberian dapat hubungan lawan Tuhan bertambah. Nah ya lah diberi nikmat, okay. wan Allah Taala dapat bertambah hubungan kita nah, umah aja Tuhan orang nang ini, mencari. ya kah? nah, 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 nah jadi nah, di sini sini teruslah nah. pemberian, pemberian sini si tuh lawan Allah, Allah nah, mau memberi, berpinta-pinta lawan si pamurah nang kada pemalar nah, nah ini nah, ah, insya Allah kita kayak diberi sidin, diberi itu kan kan ada perantaranya. Saya kita berdoa. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud di kita. Ya ghani ya ghani ya ghani ya ghani. Sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Assalamualaikum nyurang. Ah ya Allah, nama mata Udin. Mata Udin. Perantaranya tadi tuh. Padahal kita sahid ya ghani ya ghani ya ghani. Ya mughni, ya mughni, ya mughni Ya kalau ya nama Tahu diri minta kita lo ya gani, ya Allah ya Rahmat ya gani ya gani ya gani ya gani nang anak buah mending pinggir nah, ya ya Allah Nah, wan parantaranya kita berterima kasih kita doakan nama atari tadi nih parantaranya tadi lawan nah, Allah kita besok besok 2 debatar. Cuma perlu kita pikirkan dan, perantara dan, nih lawan Allah, Allah tadi tu. Ta. Nah, nah, itu kena nangalih benar. Lalu kita belajar siapa dua puluh supaya kunik Allah dan makhluk tadi nah nama atari rajeki tadi. Amun Allah berpadu dengan makhluk itu pasik ya Banyak berpadu je. Satu suatu himpunan karena mau semua itu. Nah itu situ kita perlunya supaya dunia kana akhirat ka kana atas kana bawah ka kana sama itu nah, nah berterima kasih kita Hah? nah ini itu adab cara menerima pemberian adabnya jadi ada pertama tadi yakin kita pemberian itu dari Allah sudah kemudian si pulan terima guru. berterima kasih lawan si tadi kita doakan ya Rasulullah Sejak Allah bila khair Semoga Allah membalas iyalah Nah itu sebetulnya Nangka, Nangka tiga, tiga Pemberian teri andak Diletakkan Sesuai dengan nama beri Nah itu pastar. Orang itu mendapat kaya di dunia Di akhirat Wan Tuhan Kalau ada demikian bahaya Cuma kebanyakannya kita tuh pemberian tuh putus putus dengan Allah semakin diberi Tuhan semakin putus jadi hijab kita kepada Allah Allah ini bahaya di sini bahaya nanti dunia sugi matinya maka apa-apa dapat besuki sugi seperti kalau nah sugi dapat kaya tapi kita kada putus dengan Allah Allah nah itu kalau nang tadi itu tuh pasik pasik tak Nah, nang munafik tinya kada tahu ada mikirakan pemberian yang sikat dari Allah ka justru itu mengenal Allah justru itu mengenal makhluk 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 Allah Allah ya kalau tapi ya kada bersifat 20 pamakannya tuh pai subhat tuh bukan ada haram itu kada kawa bidaakannya Ya kalau makanya orang makrifat itu bisa membedakan nama-nama hamba, nama-nama Allah. Itu kalau lain sabuk kok mana hamba mana Allah mana kita mana Allah man arapa nafsahu pakat arapa rabbahu barang siapa mengenal dirinya pasti kenal akan Tuhannya man arapa man arapa napsahu, barang siapa mengenal dirinya itu lama nak kuat itu Allah tak barang siapa mengenal dirinya itu jahil nak pintar tuh Allah barang siapa mengenal dirinya itu lama nak kuat tu Allah itu, kita ini lama nang kuat au, kita ni bungul. Nang pintar au Allah. Jangan sabuko. Nah itulah, nah ini. Bisa, Bisa membedakan. Kalau nang ini bila -bila. itu nyalah kan dari siapakah? Dari makhluk dari Allah yang paling sikat. Ini munafik orang ni. Munafik orang ni. Eh, orang munafik napa andaknya? Di neraka di karak neraka. Andaknya. Kadang sadar kita tuh munafik orangnya. Kadang sadar. Nah, nah, kita ini banyak ada sadar. Duh, 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 duh. Kalau maksiat jahir ya. ini pakai sadar duh, duh, duh. aja. Maling itu tahu ini ya, kada boleh. Maling, maling tahu. Tahu benar ini kada boleh. Nah, cuman nang kada ada sadar. Ini maksiat ma batin ma nang kada sadar. Ria, sum'ah, takabur, ucup. Kalau maksiat jahir ini pakai gampang aja. Imbat tangati dua tiga kali bisa lagi nya sudah tuhannya ampih toh. Ya Allah, ya, namahir nang -nama ini sampai, Ya Allah ya, ya, itu masa tuh. Tapi kalau penyakit batin sampai bayi, mati. mati kada bisa, ya, kada sadar urang tahu. Nah, ini kalau, nah ini, kalau ini kalau nang jahir cuma kada bagus banget duanya ya kalau cuma ibadah babaratan tu harap maksiat batin daripada maksiat zahir. Ria contohnya lawan orang mabuk. Kada gampang amriya tuh. Kalau orang mabuk tuh sudahnya mabuk ada lagi. Kalau ria sampai mati, kada sadar. Ayo, ini Pak. Eh. Jadi maksiat batin tuh kenapa jadi ditekanakan? Said Muhammad bin Abdul Karim As-Saman batin dibersihi. Karena maksiat jahir, Bang. Maksiat jahir tuh, maksiat jin ada batasnya. Sudah Tuhan kan? lagi Ya lah. Tapi batin Tuhan kah anum kah sampai mati maksiat juga wian terpedaya asyat, nah ini ini berbahayanya itulah itu perlunya ya, kita, kita tuh membersihkan batin kita, kita. kad aplah aman tazakka kad aplah aman zakka kalau najahir nih tahu tahwa itinya, pada kada boleh gitu itu ya Cuma jangan diilgap rimeh Jepang juga. Kopi nama mati pada waktu itu. Lah. Nah, nah, jadi kalau masjid batin ini bahaya benar Pak karena ada ni. Nang tuh karena anum kah? Nasugih kah? Nang kada sugih kah? Ayo. Masjid batin ni kada gampangan. Nah. Ya sesat di hari tarang tuh. Makanya kita tuh palana, kita ni pik ibadah kalau takwa, sembahyang berjemaah senang, ini senang dan sebagainya. Semakin harap lawan Tuhan, ampunan Tuhan tuh. Kalau nama asiat nanya itu sekali gini ya, maksiat sudah. Siga, 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 siga. Karena pak guru jadi sama itu kita ini semakin taat lawan Allah, semakin harap kita lawan hilmilah Allah, hilmilah ampunan Allah. Kenapa? Karena dalam taat itu ada maksiat kadang-kadang ria, sumah, takabur, ujub. Justru itu kita semakin taat kita kepada Allah Semakin meningkat harap lawan kita Hilmilah Allah Hilim Allah Kalau nanti itu bang guna Sekali haji aja Rasulullah Tapi nang taat Luar biasa harap lawan Allah Tuh. Kalau main judi itu mau lari ya kadang, -kadang? Mabuk mau lari ya Kadang, -kadang, kadang, kadang jinah mulai ya tapi bisa puasa ria, ria. jakat bisa riak Kalau ria, ria. neng nah, ini ria, ria. Nang harapnya harapnya hilmilah kepada Allah kalau maksiat najihil ma kan dari ya. ya, 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 itu bua, bua. nah harapnya tuh nah ini jadi hati-hati jangan sampai terpidaya kepada Allah Allah kenapa guru aku nih Quran guru aku baca kan banyak penyakit ada di manakah konselitnya Coba kita lah, kalau penyakitnya jahir nih, maksiat jahir tuh, mau lari ya? Betul kan? Kita mau orang, mau ya? Tapi kalau di ibadah, sembahyang, iya, iya, iya. Puasa. Iya, iya. puasa, maka ria nih pak, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di belakang, ria nih. Contohnya, ria di awal, misalnya kita ria, lah ria, ria nih penyakit sirik naharat, benar nih, aneh bahaya benar nih. Nggak ada bebakas di situ? sudah harap dia mati kan, gituan bah ya sudahnya jadi ria itu ada awal sebelum pekerjaan contohnya misalnya eh, misalnya kita di awal pekerjaan itu ada ria misalnya bisa, 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 bisa. di awal pekerjaan inya tadi beribadah tadi haji umrah jakat nuntut ilmu inya tu handak inta puji lawan makhluk handak inta sanjung lawan makhluk itu ria itu bermagawi lagi itu sudah supaya dipuji makhluk supaya disayang makhluk supaya orang tunduk nah ini, ini ria itu di awal pekerjaannya di tengah jalan, jalan mangguro bisa ria juga mah anak kamu oh. atau sembahyang di, di rumah karena Allah, Allah dan nek ih sembahyang sembah isa karena Allah dah lalu, lalu datang Allah. tamu assalamualaikum ni tamu bintu pulang calon bintu asalnya, asalnya baca ayat cepat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wa alamin ar-rahman ar-rahim Assalamualaikum ya bintu Yalah. Yalah, Riyya, ah, nilai, 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 nilai. Man, ha ta iyalah al ubah siratal ladzina an'amta alaihim ubah suara iyalah niriha di tengah jalan kita nama guru mana kan ubah bintu ha masuk ubah surangan dah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Gawin aja. Beya zakat kedua. Asalamualaikum jimin tuha atau calon 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 ayang teh. Bu ubah. rabbil alamin. ar arrahmanir rahim. Asalnya kan Allah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Karena Allah teh di tengah jalan tengah, datang tengah, tadi lo berubah be, 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 be. bacaan hihi <tik> waktu surangan mau baca noh kau tahu di non jim sikat siratal siratal ya lah babi ada endi ga wah mangan akan lah enang wah ini ya kalau ya lagu rahet en bagi surangan noh

Alhamdulillahi Rabbil Alamin. <laughs> ayo di tengah jalan ria di tengah jalan pada ikhlas tadi dah nah di akhir bang guru di akhir bisa juga imbah bi ibadah ria kentahulajar Haji Isak tunggu ada, ada aku mau modali sepuluh juta atau nama ongkit nanti dahulu. Nah, iya ne. Nah, <laughs> yeah, 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 yeah. yeah, yeah, yeah. nah, ini sudah. Nih <laughs> <yeah>, ya <yeah>, ne, <laughs> uh, di ongkit ongkit pulang. <hham> jangan lagi tu ongkit um ongkit nang itu. iyalah <hham> Nah tu iya tu. Nah nang ini mah hancur nih kada sadar biar. Maka orang lihat jahat daripada dosa jina, jahat, <hham> jahat daripada dosa minum. Hati-hati <hampus> benar nang ini. Nah, ne. Jadi dia itulah. Nah, jadi di tengah jalan bisa guru eh. Nah, Habisan -habis, miskin tahulah ya. lah. tahu lah jar. Ya, tahu lah kawan pas benar juga hendak benar tahu ni jar. Tahu jadi tidak. Tumu tumpa jiru tumu ada aku lelakan. Sini tetapi pakai ya kalau mana bahaya ni ya kalau. Nah ini entah Nah itu di akhir tak. Nah jadi Ria ni jadi benar lah. Karena pak guru jadi berat penyakit batin ni Ria tu jadi jahat daripada jinah. Karena Pak Ewi tuh itu ada sadar kita Sampai mati kita tetap riak Kalau penyakit nan jahir ini Masyid jahir ini sudah tua Kada gila Mahir minum Sudah pindah darah tinggi Berpikir raum dah Mahir ini Ampihnya berpikir Ya tapi nang di dalam nang ini mah sampai mati Kada tahu Nah angak-angak masih ria aja kena Nang ini bang jahatnya nih Di dalam kada ablah man zagah Waktu khabiman desah nah, Nah ini nah, pang lah. Nah kita jaga benar nah ini Lah. Makanya kita tekanakan penyakit, penyakit bersihin nang nek ujub, nah, sumah, nah, takabur, nah, ria itu penyakit kita. Nah ini pakai membukut <tuk> nih, kita buangin nang nah, inilah. Kalau penyakit jahir ya, tadi, ya tadi masih jahir ya, ya, tahu kalau ya. Kalau sudah, nah itu, ada dari lagi. Itu. Cuma membukut ada ria. Mencintai ada ria. Ada Nah, tapi kita beribadah nang jahit pak bisa dia nah, surangan jahitnya. bisa di rumah nah ujub Wah, aku ni harap sudah kan surangan aja nah itu bisa ujub kok lah nah ini ini jaga benar nih nang ini pak ai nang kada sadar kita bahaya nih justru kita makin harap lawan Allah ampunan Allah ini nah sama itu nabi marajari lawan kita jadi guru menyampaikan ini malam ini sekedar menyampaikan nah jadi kita sudah dapat masalah Makrifat tadi ada tiga Pemberian tadi kita cara menerima Agar kita mendapat pemberian Dan semakin dekat dengan Allah Dan masalah ria kita jaga benar Ini sakit benar ria ya nih Penyakit kita nangkada Kita sadar Kita terpedaya oleh Allah oleh Allah. Nah cukup, nah cukup di sini dulu lah. Insya Allah, Allah. boleh datang kita hikmah yang selesai -sel. Al-Fatihah. Ya iya Allah ya صراط الذين عليهم من الموضوع من الضالين